Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Penwil Banten Ikatan Notaris Indonesia, Bu Rustiana, Ketua Penwil Banten Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pak Ferry Asman, Ketua Pengda Kota Tangerang Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Bebi, Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang, ada Pak Handoko sama Bu Sri, Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang, IMI, ada Bu Marta sama Ibu Dinda. Yang kami hormati juga perwakilan Ketua Pengda seluruh Banten. Yang kami hormati pembicara Pak Aulia Tovani dan para pengurus Pengda Kota Tangerang. Dan kami banggakan seluruh peserta upgrading di Kota Tangerang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah satu tahun masa pandemi, Kota Tangerang mengadakan upgrading secara offline. Ini merupakan acara upgrading yang kedua. Yang pertama tanggal 14 Maret tahun 2021 itu dikhususkan untuk ALB yang akan mengadakan ujian kode etik. Dan dapat saya laporkan bahwa peserta offline kali ini adalah 175 orang dan peserta online 46 orang. 80% itu adalah anggota luar biasa dan 20% adalah notaris. Mengapa animo dari ALB besar? Oleh karena dia sesuai ketentuan aturan perkumpulan bahwa ALB itu sebelum ujian kode etik diharuskan memenuhi 18 poin. Dan dapat saya umumkan bahwa ujian kode etik yang pendaftaran setelah ditutup kemarin tanggal 22 sampai tanggal 24 Maret akan dilakukan pada bulan Juni. Dan salah satu penyelenggaranya adalah Penwil Banten IMI di Tangerang. Materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Aulia, yaitu pengurus pusat dari Ikatan Notaris Indonesia. Setelah kita ketahui dia adalah pakar di bidang perusahaan. Beliau adalah notaris Jakarta Selatan. Untuk meminta waktu dia agak susah karena padatnya jadwal sebagai notaris maupun sebagai pengurus pusat. Tetapi oleh karena dia adalah satu angkatan saya dan saya merupakan ketua alumni di angkatan, jadi gampang Paulia untuk meminta waktunya. KKN. Kami harapkan para peserta dapat mengikuti acara dengan seksama, mendapat ilmu dari materi, dan tetap menjalankan prokes. Dan dapat saya umumkan juga bahwa Notaris Kota Tangerang telah melakukan vaksin tahap 1 tanggal 14 Maret, tanggal 17 Maret, dan akan melakukan vaksin tahap 2 tanggal 31 Maret. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.